Assalamualaikum, Ilya. Waalaikumsalam. Okey, ramai yang dah tahu Ilya merupakan salah seorang sahabat kepada mangsa tragedi MH17. Uh-huh. Jadi boleh tak Ilya kongsikan dengan kami semua apa yang Ilya dah lakukan untuk mangsa tragedi ataupun sahabat Ilya sendiri yang menjadi mangsa MH17 ni? Okey, sahabat Ilya tu ialah kawan Ilya sebenarnya dan dia tu korban sekali dengan suami dia dan juga anak dia berusia 1.5 tahun masih game. Dan memang semua memilihkan kami kawan-kawan kita berlaku langsung masing-masing kita orang gather contoh-contoh malam-semalam empat hari kita menunggu jawapan daripada masing-masing pihak masing-masing yang belum masih lagi dapat jawapan. Kita boleh akses ke crash site ataupun kita boleh dapat balik jenazah-jenazah mangsa balik ke Malaysia. Okay. So masa kita gather ramai-ramai, ratusan orang di bangsa datang dan support. Dan alhamdulillah selang beberapa jam kami dapat tweet dan juga chat dekat internet daripada awal ni. Mendapat tahu yang jenazah semua dah telah dihantar kepada government dan dalam proses untuk hantar ke Malaysia. Alhamdulillah, maknanya berhasillah usaha yang Ilya dan kawan-kawan buat. Dan juga kita nak minta komen daripada Ilya sendiri tentang bila tragedi ini berlaku macam biasa. Ada sebahagian orang yang dia ambil kesempatan. Dia menyebarkan gambar-gambar, bahan-bahan yang berkaitan dengan MH17 yang tak ada kena-mengena pun dengan diorang. Dan mungkin boleh membuatkan ahli-ahli keluarga yang ada ni terasa. So, apa komen Ilya sendiri? Betul, Iwan, Ilya sendiri terasa kita tengok banyak laman sosial uploadkan gambar-gambar yang tak masuk akal. Jadikan benda sebagai kartun. Letak superman lah, letak ultraman lah, apalah benda semua. Rasa macam benda tu tak kelakar langsung. Betul. Lagi-lagi, baru-baru ni ada bersegeri rakyat Malaysia bila kita bercakap tentang MH17 bila dah bertemu dalam event 2 hari lepas. Sayang sekali bila cakap MH17, mereka kata, oh, sorry, I don't know what happened. Oh. Ada ya juga yang tak tahu. So, tak tahu nak cakap macam mana. Ada setengah terlebih-lebih simpati dah masukkan gambar merepek-repek. Ada setengah langsung tak tahu. Jadi, dah rasa benda-benda penting macam ni yang melibatkan nyawa rakyat kita sendiri ataupun nyawa sesiapa saja, kita perlu ambil tahu sebab mereka kita tak tahu, mungkin jiran kita ataupun mungkin customer kita yang kita jumpa semalam. Betul. Jadikan benda ni sebagai priority. Yep. Bukannya buat pergi event, pergi pesta. Kita harus berhati-hati dengan apa yang jadi. Okey, Ilya, terima kasih banyak sudi luangkan masa untuk berkongsi apa yang Ilya dapat lakukan dengan tragedi MH17 ni. Dan sebenarnya kami daripada produksi Meletup ingin mengucapkan takziah kepada Ilya, rakan-rakan dan semua yang mengenali mendiang Shobah. Terima kasih banyak, Ilya. Thank you, Nadia. Alright. Jodoh, eh?